Bisa ngerjain di Mac, kita rubah manual pakai bottom cutter. Pipa-pipa udah kita lepas semuanya. Supir pump juga udah kita lepas. Ini pipanya. Pipanya kita udah lepas nanti di sini. Terus ini supply pump-nya yang nanti kita ganti pakai Bosch pump punyanya Panther yang udah kita custom. Selain pump, kita harus bikin dudukan seperti ini, gearbox, untuk penghubung di antara Bosch pump ini dengan timing. Bosch pump-nya sudah kita pasang. Nanti kita lanjut pasang untuk pipa-pipanya dan nozzle. Ini hasil Isuzu D-Max yang sudah kita rubah ke manual. Semuanya sudah kita pasang. Ada tambahan-tambahan spare part kayak gearbox, pipa-pipa, kita sudah pasang semua. Tinggal kita nanti tes untuk hidupin dan buat jalan. Jalan, Gin! Mesinnya halus, langsamnya bagus. Boleh dibilang stabil banget. Setelah kita rubah, nggak kalah dengan yang mesin common rail. Kita mau buktikan ya, kalau ini udah kita rubah ke manual, jadi fungsi-fungsi elektriknya di injektor atau nozzle itu udah nggak dipakai lagi. Kita lepas, nanti kita hidupin. Kira-kira mesinnya hidup atau enggak. Kalau memang ini masih elektrik, pasti nggak hidup. Kita cobain, lepas, nanti kita hidupin. Ini coba kita udah lepas, kita langsung hidupin tanpa kabel-kabel elektriknya yang di injektor. Hidupin, Gin! Semuanya, tapi mesin sama aja tadi ya, mantapnya bagus, semuanya stabil, nyalanya langsung nyala. Kita coba setirnya diputer juga, tenaganya tetap nggak ngedrop, tetap stabil. Kondisi rangkanya tetap stabil, nggak turun. Dan yang bagus, yang jelas sih bagus, rangkanya itu halus banget. Coba kasih. Tadi di gas-gas asapnya bersih dan nggak ada asap putihnya. Hah? Ayo ke PL. Ya di itu stand.